Hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo seolah tak pernah luput dari sorotan publik. Tampil harmonis meski kerap dihinggapi gosip tak sedap, hubungan Billy Syahputra dengan Amanda Manopo bahkan sempat disebut belum mendapat restu keluarga. Terkait kabar yang beredar itu, pihak keluarga Billy Syahputra pun buka suara. Berbeda dengan kabar yang beredar, pihak keluarga justru mengaku mendukung hubungan adik Olga Syahputra itu. Bahkan, kakak perempuan Billy, Reni Nurman mengaku ikut bahagia jika memang Billy berbahagia bersama Amanda. Kalau untuk masalah asmara percintaan kan yang ngejalanin Billy, kalau kita kan hanya dukung aja. Yang penting Billy bahagia, kata Reni dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Indosiar dalam unggahan tanggal 28 November tahun 2020. Saat disinggung soal pernikahan, kakak Billy mengaku memasrahkan semua pada sang pencipta. Ya kalau jodohkan semua di tangan Allah, lihat ke depannya aja itu seperti apa, semua ada yang atur, kata Reni menambahkan. Kalau dia sudah siap, sudah mapan, sudah semuanya kita cuma mendukung aja, ucap Reni lagi. Selaras dengan Reni, sang ayah, Nur Rahman juga mengaku mendukung hubungan Billy dan Amanda. Sama, orang tua ngikut aja, kata Nur Rahman. Ayahanda Olga Syahputra itu juga menegaskan keluarga akan mengizinkan jika memang Billy ingin menikah muda. Sementara itu, ditemui di kesempatan berbeda, Billy yang ditemani Amanda pun menegaskan jika mereka tak mau ambil pusing dengan berbagai tudingan miring dari orang-orang. Sebenarnya sih saya nggak perlu membuktikan kepada siapapun yang bilang saya sebagai pasangan ini itu segala macam yang tahu saya berdua. Nggak perlu dengerin omongan nggak menguntungkan, ucap Billy.